menanyakan detail alamat pickup dan jenis barang yang akan dikirim. Ingin mengkonfirmasi, Pak, untuk alamat pickup, apakah sudah sesuai dengan alamat yang di aplikasi, Pak? Oh, sudah ya, Pak. Baik, baik. Boleh diperjelas, Pak, mengenai jenis dan berat dari barang yang ingin diantar? Oke, baik, Pak, kalau begitu. Terima kasih, Pak. Mohon ditunggu. Saat tiba di lokasi pickup, foto barang dengan handphone pribadi dan simpan di galeri 3x24 jam sebagai bentuk dokumentasi. Pastikan cek seluruh titik pengantaran dengan cara klik tulisan Lihat Pemberhentian Tambahan. Lihat Pemberhentian Tambahan. Dokumentasi. Pastikan cek seluruh titik pengantaran dengan cara klik tulisan Lihat Pemberhentian Tambahan. Hubungi penerima untuk konfirmasi detail alamat pengantaran. Halo, selamat siang, Pak. Ya, saya Didit, Pak, dari Mitra Lalamove yang akan mengantarkan pesanan Bapak. Ya, boleh konfirmasi ulang, Pak, untuk alamatnya? Oke, berarti sudah sesuai ya, Pak, ya. Mohon ditunggu ya, Pak. Saya dalam 30 menit ke depan akan tiba di sana. Iya, baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Selamat siang. Setelah menghubungi penerima, jangan lupa klik tombol Sudah diambil dan segera antarkan sesuai urutan alamat aplikasi. Saat tiba di lokasi drop-off, tanyakan nama penerima dan foto barang sebagai dokumentasi bahwa barang telah dikirim sesuai dengan alamat pengantaran. Setelah serah terima di lokasi pengantaran pertama, maka hubungi penerima pada alamat pengantaran berikutnya. Jika penerima barang tidak ada di tempat atau tidak dapat dihubungi, harap segera hubungi CS Lalamove untuk mendapatkan solusi pengiriman. Halo, selamat sore dengan customer service Lalamove, Pak. Ada yang bisa dibantu? Oke, baik. Bisa diinfokan nomor ordernya, Pak? Bisa diinfokan nomor ordernya, Pak? Baik, untuk nomor order tersebut. Klik selesai ketika seluruh barang telah diterima pada seluruh titik pengantaran. Kirimkan bukti foto serah terima kepada pengirim barang bahwa barang telah diantarkan ke seluruh titik alamat pengantaran. Dan ingatkan pengirim barang untuk memberikan rating atas pelayanan Mitra Lalamove.
regulasi, dan penalti. Berikut ini adalah SOP mitra pengemudi. Wajib berpenampilan rapi dan sopan, bercelana panjang dan memakai sepatu, selalu konfirmasi alamat kepada pengirim, penerima, dan konfirmasikan kendala pengiriman kepada customer service Lalamove. Konfirmasi ke customer service Lalamove via chatting jika tidak bisa menerima panggilan ketika sedang mengemudi. Mengaktifkan lokasi atau GPS, mengantarkan pesanan sesuai urutan, langsung mengantarkan pesanan, memperhatikan catatan atau komentar pesanan dan layanan tambahan. Selalu mengambil foto serah terima. Dan yang dilarang adalah terlambat pick up, pembatalan mendadak orderan terjadwal tanpa alasan yang kuat dan jelas, terlambat pengiriman, dilarang membawa keluarga atau teman pada saat ambil order Lalamove, mengambil lebih dari satu order secara bersamaan dengan jam yang berdekatan, nomor tidak dapat dihubungi, memblokir. Nomor tidak dapat dihubungi, memblokir keluarga atau teman pada saat ambil order Lalamove, mengambil lebih dari satu order secara bersamaan dengan jam yang berdekatan. Nomor tidak dapat dihubungi, memblokir nomor CS, lupa keluarga atau teman pada saat ambil order Lalamove, mengambil lebih dari satu order secara bersamaan dengan jam yang berdekatan. Nomor tidak dapat dihubungi, memblokir nomor CS, lupa klik pick up, dan tidak sengaja tekan tombol complete. Yang terakhir adalah dilarang meminta uang tambahan, parkir, tol, dan lain-lain, karena total argo sudah termasuk biaya parkir dan tol. Jika terjadi kerusakan dengan barang yang dikirim dan mitra pengemudi tidak dapat menunjukkan bukti apapun, maka akan dikenakan biaya ganti rugi sebesar terjadi kerusakan, lupa klik pick up, dan tidak sengaja tekan tombol complete. Yang terakhir adalah dilarang meminta uang tambahan, parkir, tol, dan lain-lain, karena total argo sudah termasuk biaya parkir dan tol. Jika terjadi kerusakan dengan barang yang dikirim dan mitra pengemudi tidak dapat menunjukkan bukti apapun, maka akan dikenakan biaya ganti rugi sebesar 50% oleh driver, maksimal hingga Rp500.000, dan 50% oleh Lalamove, maksimal hingga Rp2.000.000 dari nilai harga barang. Kode etik driver. Terdapat sanksi pemutusan mitra apabila terbukti mencuri, menggelapkan, menghilangkan barang tanpa bisa dihubungi sama sekali, mencurangi sistem aplikasi Lalamove atau customer, menyebarkan data identitas customer, dan mitra melakukan tindakan di luar norma kesopanan, berkata kasar, tindakan kekerasan, mengancam kepada pengirim, penerima, dan juga customer service Lalamove, maka akan dikenakan sanksi pemutusan mitra. Mitra akan dikenakan suspend apabila mengambil dua order secara bersamaan dalam waktu pick up yang berdekatan sehingga menyebabkan orderan jadi terlambat atau tidak terkirim. Tidak dapat dihubungi pada orderan terjadwal, lalu mitra tidak menjalankan SOP driver atau pengiriman tidak sesuai dengan arahan customer sehingga menyebabkan kerugian bagi Lalamove atau customer. Dan mitra meminta tambahan tarif di luar aplikasi kepada customer, seperti parkir dan uang bensin. Dan mitra akan dikenakan denda kode etik sebesar Rp100.000 bagi mitra roda 2 dan Rp200.000 bagi mitra roda 4. Bagi mitra yang tidak berkomitmen dengan meng-cancel orderan tanpa alasan yang kuat dan jelas, maka akan dikenakan sanksi cancellation. Untuk melihat sanksi cancellation, kamu klik pengaturan, lalu klik berita.
layanan bantuan mitra, dan fitur aplikasi. Jika terdapat kendala pengiriman, seperti barang overload, pengirim, atau penerima tidak dapat dihubungi, user terlambat menyiapkan barang sesuai dengan order terjadwal sehingga berpengaruh terhadap order berikutnya, atau kejadian yang dapat menghambat pengiriman, kamu bisa melaporkan hal tersebut kepada customer service LalaMove. Untuk menghubungi customer service LalaMove, kamu bisa menggunakan fitur live chat atau fitur hubungi kami. Jam operasional chat LalaMove antara 7 pagi hingga jam 10 malam. Fitur aplikasi. Di fitur paling atas terdapat tombol on atau off untuk status bekerja dan menerima order. Dan biarkan aplikasi membaca seluruh daerah untuk memaksimalkan jangkauan aplikasi. Order akan masuk pada menu pengambilan atau menu ambil order. Menu catatan digunakan untuk melihat pekerjaan yang harus diselesaikan. Menu wallet saya digunakan untuk melihat transaksi aplikasi LalaMove. Program promosi digunakan untuk melihat promosi yang berlaku. Dan yang terakhir adalah menu pengaturan, di mana menu tersebut harus kamu selalu cek untuk melihat updatean informasi, seperti rating mitra, user favorit, informasi terbaru tentang LalaMove, syarat dan ketentuan mitra, dan yang terakhir adalah untuk melihat rincian tarif aplikasi. Halo, mitra driver LalaMove. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses aktivasi akun LalaMove. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengupload semua dokumen yang dibutuhkan, seperti nomor plat kendaraan, nomor KTP mitra, nomor HP kontak darurat, foto KTP mitra, foto KTP kerabat kontak darurat, foto SIM aktif, foto kartu keluarga, foto STNK aktif, foto plat kendaraan, foto diri Anda, dan foto SKCK aktif khusus mitra roda 2. Berikut adalah cara untuk upload dokumen Anda. Pertama, pilih menu pengaturan yang ada di pojok kanan bawah. Setelah itu, klik informasi akun. Di sana, Anda akan menemukan nama Anda dan beberapa informasi lainnya. Terakhir, klik verifikasi. Tampilan akan kembali berubah. Di sini, Anda harus mengupload semua dokumen yang diminta. Dan jangan lupa ya, untuk klik kirim setelahnya. Nah, ingat ya, akun Anda akan diaktifkan jika memperhatikan beberapa hal. Pertama, dokumen yang Anda upload harus aktif dan jelas. Kedua, jenis dan tahun kendaraan sesuai dengan persyaratan. Ketiga, sudah menyelesaikan training online. Keempat, untuk Anda driver roda 2 harus melampirkan foto SKCK aktif ya. Dan terakhir, Anda harus melakukan pembayaran deposit. Bicara mengenai deposit, bagi Anda driver roda 2 harus membayar deposit sebesar Rp50.000 yang ditransfer ke rekening mandiri LalaMove, dan foto bukti transfer tersebut dikirim ke link bit.ly/bukti-transfer2w. Nah, deposit itu berbeda ya dengan top up. Kalau deposit itu adalah uang jaminan yang Anda bayar di awal dan dapat Anda ambil kembali. Sedangkan top up adalah cara untuk menambah saldo wallet Anda dengan menggunakan OVO atau transfer ke rekening CIMB Niaga LalaMove. Setelah membayar deposit dan menyelesaikan training online serta seluruh syarat sudah terpenuhi, Anda diminta untuk menunggu paling lama 3x24 jam untuk menghasilkan data dan dokumen surat pendaftaran.
Proses aktivasi akun berlangsung selama 3x24 jam. Tapi jika belum aktif, coba Anda perhatikan kembali dokumen Anda, karena bisa jadi dokumen Anda ada yang belum sesuai dengan persyaratan. Pada kondisi ini, Anda diminta untuk mengupload ulang dokumen dan melaporkannya ke customer service. Insentif dan program. Untuk melihat insentif dan program yang berlaku, kamu bisa melihatnya di berita aplikasi Lalamove Driver. Caranya, klik pengaturan, lalu klik fitur berita. Insentif dan program dapat berubah sewaktu-waktu. Terdapat dua skema insentif mingguan. Bagi kamu yang baru bergabung, maka kamu disebut sebagai regular driver, di mana jumlah order per minggu kamu apabila bisa mencapai target sebesar 14 order, maka akan mendapatkan insentif sebesar Rp20.000 di minggu berikutnya. Dan apabila dalam 1 bulan penuh kamu dapat menyelesaikan 100 order, maka skema insentif kamu akan berubah menjadi Star Driver. Dengan syarat, rating bintang 4,7 dan maksimal cancellation oleh driver adalah 10%, insentif dicairkan setiap hari Rabu minggu berikutnya. Kamu juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan apabila kamu pick up order pada malam hari antara jam 21.00 hingga 23.59 sebesar Rp2.000, order larut malam dari jam 12.00 sampai jam 05.30 sebesar Rp5.000, dan order hari libur nasional seperti 17 Agustus, Natal, dan Tahun Baru sebesar Rp5.000 tanpa ada keterangan waktu. Semua insentif tersebut sudah tertera dalam Argo. Dan juga terdapat program insentif lainnya. Kamu bisa melihat program-program insentif di fitur berita aplikasi Lalamove dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Keuntungan mitra Lalamove lainnya adalah kamu bisa mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan khusus mitra Lalamove, di mana iuran akan dipotong dari wallet mitra. Dan juga bagi kamu mitra Lalamove yang memakai kartu Telkomsel, kami bekerja sama dengan Telkomsel untuk memberikan paket Telkomsel spesial dan terbaik. Mari datang ke Lala Shelter, di mana ini adalah tempat kumpul dan warung singgah untuk mitra Lalamove. Dapatkan minuman gratis seperti kopi dan nutrisari. Lala Shelter adalah kerjasama antara Lalamove dengan Warung Pintar dan tersebar di 3 lokasi berikut. Lalamove juga memiliki media komunitas Lalamove Driver. Silakan follow Instagram @kawanlala dan web komunitas kawanlala.tribe.so. Halo, mitra driver Lalamove. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses aktivasi akun Lalamove. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengupload semua dokumen yang dibutuhkan, seperti nomor plat kendaraan, nomor KTP mitra, nomor HP kontak darurat, foto KTP mitra, foto Setelah itu, klik informasi akun. Di sana, Anda akan menemukan nama Anda dan beberapa informasi lainnya. Terakhir, klik verifikasi. Tampilan akan kembali berubah. Di
sini, Anda harus mengupload semua dokumen yang diminta. Dan jangan lupa ya, untuk klik kirim setelahnya. Nah, ingat ya, akun Anda akan diaktifkan jika memperhatikan beberapa hal. Pertama,